Hai guys, kembali lagi bersamaku di channel Azhar Gaming. Dan di video kali ini aku akan melanjutkan lagi ya teman-teman, bermain game Super Bear Adventure. Dan di episode kali ini aku akan speedrun di padang pasir Bimot Hap ya guys ya. Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja bermain. Dan ya seperti kalian lihat di slot C, aku sudah farming dan menggacha skin. Kalau nggak salah gacha skin loot box itu yang kali 5 apa kali 10. Aku dapat skin yang bagus banget guys, terutama ini imut banget guys dari wajahnya tuh. Wah, itu lucu banget sih. Dan ada pecahan telur tuh ya di atas kepalanya si Baren. Dan aku dapat skin Baren yang berwarna kuning, dan ada apa itu guys, kain di lehernya. Ya kayaknya itu aja sih skinnya. Yaudah yuk, tanpa banyak lama kita langsung saja bermain game yang satu ini. Dan sebelum kita speedrun di padang pasir Bimot Hap, aku mau ngasih tahu kalian, aku akan menunjukkan kalian 3 tempat rahasia di tempat Super Bear Adventure yang satu ini guys, belum ke padang pasir Bimot Hap. Guys untuk 3 tempat dot rahasia di Super Bear Adventure dot next episode of Folded Hands. Jadi update-nya itu adalah ada kapal bajak laut ya. Kebetulan aku kemarin udah nyobain, seru banget guys. Ya, langsung saja kita ke Gurun Bimot Hap dan ada koin. Itu sebenarnya aku udah ngumpulin guys, cuma buat keliling-keliling aja buat nyari sebuah kapalnya. Dan let's go, kita ke padang pasirnya. Oke, sorry ada iklan Agoput. Oke, di sini adalah padang pasir Bimot Hap, daerah yang lebih besar dari apa yang kita jelajahi sejauh ini. Oke, kayaknya kita setengahnya aja deh ya dari padang pasir Bimot Hap ini. Kita bisa pergi menjelajahi mata air, desa buaya, desa Venance, banyak reruntuhan, kuil, dan banyak hal lainnya. Para lebah tampaknya telah membangun tembok di sekitar desa-desa mereka. Tertarik dengan piramida? Tanya para penduduk untuk mendapatkan informasi. Oke, kita menjelajah bisa pakai motor ya, motor kuat. Dan selamat datang teman-temanku sekalian di padang pasir Bimot Hap. Kalian lihat apa guys di sebelah kanan? Wow, luar biasa sekali kan guys tuh guys, updatean dari game Super Bear Adventure yang satu ini ya. Oke, kita mulai dari sebelah kanan dulu kali ya, kanan sana ya. Karena kalau sebelah kiri kita kayaknya lebih ribet ya. Udah yuk, kita mulai dari sebelah kanan. Kita langsung saja mulai dari sebuah kapal bajak lautnya guys. Siapa yang penasaran? Aku. Ini aku penasaran banget guys. Belum apa-apa udah jatuh nih. Oke, ini ada jembatan transparan ya guys. Tuh kalian kalau hilang begitu tuh. Serem banget ya guys ya. Oke, itu ada koin. Belum apa-apa udah jatuh. Aduh. Yang bener dong Azhar Gaming. No. Hampir jatuh lagi. Kita langsung aja ke sana kali ya. Nah, beruang koinnya aku juga nggak tahu tuh di mana. Ntar kita temuin aja deh kalau nemu. Aku senang akhirnya kita keluar. Iya, sama nih. Oke, itu guys kapalnya guys. Kaget. Ternyata ada beruang pasir hisap ya. Tuh guys, tapi sebelum itu jembatannya dulu. Biar kita nggak ngelewatin apa ya, jembatan penghilang itu ya. Oke, apakah ini? Kayaknya ini deh beruang misi koinnya. Oh iya guys, beruang tengkorak itu ya 125 koin. Kalau nggak salah di sini ada ATV Gold. Let's go gak sih? Ini ATV-nya lebih kenceng guys. Tapi mah ini udah basi ya. Aduh kemana-kemana yang benar dong Azhar Gaming. Wow. Oke, udah cukup ya. Warnanya kita sama-sama gold, tapi ini kayaknya warnanya si Baren ini kuning. Dan ini dia guys kapalnya. Kita coba review dari depannya dulu ya. Tuh. Wow, gede banget guys. Wow.
thumbnail dulu gak sih? Yoi, kita sambil loncat. Oke, udah ya, aman-aman. Oke, kita coba ngobrol. Di sini kan ada finance nih ya. Kita coba ngobrol. Kapal ini adalah artefak dari dinasti Beruang Kuno. Entah bagaimana kapal ini tetap terjaga selama berabad-abad dan kayunya tidak tanpa membusuk atau lapuk, guys. Konon katanya hanya beruang keturunan kerajaan yang bisa mengemudikannya. Apakah kita bisa, guys? Of course bisa, guys. Apakah kita beruang keturunan kerajaan, guys? Oh my god. Kita mengendalikan kapal dong. Kapal mana coba yang di gurun pasir, guys? Kok gua nangis ya? Terharu banget sih gua, guys. Kita coba turun ya. Wih, let's go gak sih? Kita coba jalan-jalan kemana, guys? Ini kok episodenya jadi ini ya, review ya. Ini kayaknya lebih tepatnya review deh daripada speedrun. Gak apa-apa deh. Nanti kita adain speedrun part 2 ya. Oh iya, kenapa gua gak selamatin dulu ya beruang yang di atas ya, guys? Karena salfok, guys, sama kapal bajak laut ini tuh. Keren banget sih. Yuk, fokus lagi misi, yuk, fokus. Oke, langsung ke atas. Oke, santai dikit. Jangan buru-buru. Oke, let's go. Oke, langsung loncat aja ya. Oke, ini di sini makin lama makin kecil. Oke, itu dia kuncinya. Let's go, kita ambil. Oke, kita turun. Let's go. Kita bebasin siapa ini? Nomor Robis, waktunya 4 menit. Oke, karena tadi kita ini, guys, mereview kapalnya dulu ya. Ini kok nggak bisa gerak? Oh ya ya, gue lupa. Lagi di sebuah ini ya, apa namanya, menara ya. Oke, kita lanjut lagi mengendarai kapal bajak laut. Are you ready, kids? Aye, captain. I can hear you. Aye, captain. Oke. Ini gua udah jadi kayak di film SpongeBob aja ya. Tapi jalannya lambat, guys. Kayaknya buat speedrun kurang sih. Ada bunyinya ya. Realistis sekali ya. Keren. Nah, gua mau nyelamatin beruang yang berotot ini dulu ya. Bentar, lewat sini nggak bisa. Aduh. Kok patah-patah ya? Nggak bisa, kita lewat pilar. Oke, let's go. Oke, pelan-pelan aja, guys. Sebentar. Kayaknya lewat sini aja. Oke, lewat sini. Naik sini, kita parkour. Loncat, let's go. Kita mendapatkan kunci yang kedua. Beruang kedua. Ayo, bro. Let's go, Ramses. 6 menit. Oke. Saatnya kita naik kapal bajak laut lagi, guys. Asik loh ya. Walaupun agak lama ya. Mundur, jangan maju, mundur. Saatnya kita ke kolam buaya, guys. Aha, itu dia. Berapa misi lagi ya? Kan ada 8 beruang nih, kita baru 2. 4 deh ya, 4, 2 lagi ya. 2 lagi, guys. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Tenang aja, guys, aku akan buat part 2 nya ya. Oke, ini dia, guys, stop, let's go. Ini dia, guys, kolam buayanya dan kuncinya di tengah. Ini
agresif lah ya. Wih, agresif ternyata ya. Bentar, pancing sini, pancing. Loncat. Kita di tengah para buaya. No. Okay, let's go. Kita bebasin Cleo. 7 menit. Oke, ini selanjutnya kok ada tanda panah ya? Ini sebenarnya kita bisa ngobrol sama para buaya ini. Cuma di sini kita lagi speedrun, jadi mohon maaf ya guys, kita nggak ngobrol sama para beruang lagi. Buaya. Betul sekali. Oke, ini kayaknya menuju ke piramid ya, tanda tanyanya. Lumayan agak lambat sih ya. Dan satu hal lagi guys, di padang pasir ini tuh ada sebuah pintu raksasa. Itu tuh bisa kelihatan kecil gitu ya. Kalau nggak salah, aku pernah nemuin telur Easter egg di sini. Nih, ke sini ya. Masih ada nggak ya? Nih. Tuh, kalian lihat guys. Tuh, kayak ada sebuah telur Easter egg ya. Itu entah kenapa ini kemana gitu ya. Kayaknya udah batasnya deh. Harusnya sih batas ya. Harusnya guys. Bukannya gue mau soto ini. Oke, next kita ke kiri kali ya. Ini kemana nih? Depan. Agak lupa-lupa inget nih guys aku. Oke, ini ternyata cuma tempat buat ngumpulin koin doang. Yaudah yuk lanjut. Satu beruang lagi yuk guys. Berarti totalnya 4 ya. Dan di depan sana itu ada misi stiker iglo rahasia di lembah salju guys. Aku udah dapetin. Cuma akan ku bahas. No. Nabrak lagi. Akan ku bahas di next episode aja ya. Oke, beloknya agak sedikit sulit nih ya teman-teman. Yaudah deh, turun aja, turun. Susah ya kapalnya beloknya ini. Kita kalau ini emas dong, let's go. Tuh enak guys, kalau emas. Oke, udah cukup bermainnya. Dan kita akan menyelamatkan beruang superhero. Cara nyelamatinnya gimana ya? Ntar, kok gua lupa guys. Kalau naik, oh no, ini kan kita harus naikin piramid itu. Aku coba naik dulu. Oh ini udah tuas. Astaga. Nah, segampang itu bro, itu dia kuncinya. Aduh, sorry guys. Agak lupa inget nih aku nih. Udah lama nggak bermain game yang satu ini. Udah berbulan-bulan yang lalu. Dan let's go, kita dapat kuncinya untuk menyelamatkan beruang superhero Alexander. 10 menit, let's go. Hah, sorry nih ya guys, aku lupa matiin wifi. Jadi banyak iklan. Terpaksa harus gue cut sana sini. Gak masalah sih, gak usah dimatiin juga gak apa-apa ya. Oke, ini udah 4 beruang. Bentar. Oke, masih ada sisa 11 menit atau ya 11 menit. Satu lagi deh di sini ya. Ini depan kita. Mereka pada nabrakin kapal bajak lautnya dong. Kita jadi pirate ya. Wow, ini adalah Venance. Mereka dulunya Okay. Kita kayak di film apa ya namanya, yang di tengah laut. Oh, film Titanic kalau nggak salah. Iya, di ujung sini ya. Oke, itu ada satu tuh ya. Oke, itu kuncinya. Aku langsung melihatnya. Parkour lagi.
Oke, nice. Oke, langsung dapat gak sih? Ini kenapa ya? Tanda panahnya nunjuknya ke piramid mulu, guys. Let's go, kita membebaskan Amos. Oke, ini udah 5 beruang, berarti tersisa 3 lagi, guys. Satunya di piramid itu bosnya itu 2. Satunya lagi di mana ya, guys? Oh no. Tunggu. Oh, satunya lagi misi beruang koin, guys. Oke, guys, yuk saatnya kita menyelamatkan beruang selanjutnya, yaitu beruang yang di maze atau labirin ya, guys. Sorry banget, guys, kalau episode yang ketiga ini publish-nya lama, guys, karena ini aku baru sempat upload lagi. Ya, upload. Maksudnya rekaman lagi, guys. Sorry banget ya kalau kelamaan ini. Oke, ini kuncinya, guys. No. Oke, nice. Gak apa-apa ya. Darah kita atau nyawa kita masih ada 2. Ini sengaja, guys, aku udah kumpulin koin sampai 100 biar di episode kali ini nggak kelamaan ya, guys. Karena kita masih ada 3 PR lagi ya. Ini di mana lagi jalannya? Oh no, guys, ini kemana ya? By the way, duh, nggak nyampe lagi. Oh, ini. Oke, nice banget. Ini mah namanya bukan speedrun, guys. Ini namanya kelamaan. Ah, nice. Oh, ternyata lewat sini. Oke. Sorry, guys, kelamaan. Oke, akhirnya kita sudah membebaskan Grumble. Tuh, guys, waktunya hampir 12 menit karena tadi aku ngumpulin koin sampai 100 itu butuh waktu 10 menit, guys. Oke, yuk lanjut. Oke, kita tersisa 2 ya, guys. Beruangnya di dalam piramid ini sama yang koin di sana ya. Guys, menurut kalian gimana, guys? Kapal bajak lautnya apakah bagus atau biasa aja? Nah, kalau kita mau masuk piramid, kita harus ngapalin ini, guys. Oke, kita tanpa mencatat ya, guys. Jadi kita masuk kiri, mentok, lurus, kanan, lurus, kanan, lurus, kanan, kanan, lurus, kiri, kiri, lurus, kanan. Oke. Pokoknya ini lurus, kiri, mentok, kanan, 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 kanan. Oke. Semoga aja Azhar Gaming langsung bisa, guys. Percobaan yang keberapa ini aku ya? Kayaknya yang ketiga deh, guys. Oke, kita tabokin dulu, guys, satu persatu. Oke, nice. Easy, bro. Oke, yuk, saatnya kita coba. Let's try the maze. Oke, pertama ke kiri sampai mentok. Mentok, lurus, pokoknya ini kanan, kanan, lurus sampai mentok, kanan, kanan, ini bener gak ya? Lurus, nah lo Azhar Gaming. Oke, bentar, guys, bentar, jangan panik. Oke, lurus. Oke, kanan, kiri, lurus, kanan, lurus, kiri, ini kayaknya bener deh. Semoga aja ya. Let's go. Bener, guys. Cuma satu kali percobaan ya, guys. Walaupun tadi nyasar satu kali ya. Yuk, langsung saja kita masuk. Ini dia, guys. Fight boss yang ketiga di map Padang Pasir ya. Sen, Baren, kau berhasil sampai di sini. Aku sangat senang melihatmu. Perhatikan jalanmu. Makam ini mungkin penuh dengan jebakan berbahaya. Kawan ini adalah tempat Kernel disembunyikan. Itu adalah artefak yang sangat tua dan kuat. Para lebah merencanakan hal-hal aneh dengan Kernel. Kernel tuh mungkin monsternya atau makhluknya, guys. Kurasa ini berhubungan dengan madu ungu. Oh ya, guys, betul.
Dan aku menemukan 3 tempat misteri, guys. Ditunggu di next episode ya, guys. Misteri berikutnya. Tolong temukan cara untuk mengeluarkanku dari sini agar kita bisa pulang. Oke, siap lah, bro. Oke. Kalian masih ingat, guys, kita pernah di map yang satu ini. Mari kita injak aja, guys. Nah, akan keluar sang penjaga. Ulala, ada pendens raksasa, guys. Sabar. Kita giring dia ke sini. Boom. Nice. Oke, jalannya lambat ya, guys, ya. Oh no. Injek-injek, bro. Nice. 3 kali ya, guys. 3 kali ya. Ini baru 1, kurang 2, kurang 2. Bro, sini, bro. Bro, sini, bro. Oke, oke. Bro, bro, injek, bro. Nice. 2, kurang 1, kurang 1, kurang 1. Bro, cek lagi ke sini. Satu tempat aja, satu tempat. Let's go, let's go. Injek, bro. Nice, nice, nice banget. Itu cuma beberapa detik, guys. Let's go nggak sih? Astaga, itu tadi menakutkan. Kernelnya tidak ada di sini. Para lomba pasti telah mencurinya sebelum kita sampai di sini. Sampai hafal gue, guys, karena sudah menamatkan 2 kali ya. Karena aku rekaman di hari yang lain ya. Ini aku rekaman 1 minggu ke depan ya, guys. Rekamannya gagal mulu ya. Semoga aja rekaman kali ini berhasil ya, biar aku cepet mempublish video yang satu ini, guys. Ilmuwan di desa beruang mungkin tahu berapa hal tentang artefak ini, iya kah? No. Ternyata masih ada dong. Oh my goodness, guys. Mana? Oh ini. Bro. Cepet bro. Nice. Kita membebaskan Sen. Kenapa ini bocil ya masih ada? Pulang. Let's go. Kaget, guys, masih ada ternyata. Oke, tinggal beruang terakhir, yaitu beruang koin. Nah, ini dia nih. Agak merepotkan ya. Nih, nyari koinnya di mana lagi ya, guys? Betul juga. Oke, kita coba mulung koin ya, guys. Nah, di sini. Apakah ada? Ya udah kosong dong. Udah ku ambil ternyata. Lo. Ya ilah. Motor bisa loncat juga ternyata ya. Aneh juga ya, motor bisa loncat. Keren banget ya. Oke, ini koinnya masih kurang banyak, guys. Kurang berapa ya? 19, guys. Oh no, masih banyak. Tadi udah ya. Nah, tadi aku udah kesini, guys. Cuma tersisa satu doang nih yang belum aku ambil ternyata. Nah, set. Oke, kurang 18. Nah, itu nembus gak sih? Ini ada kunci buat bebasin di sini, udah. Dimana ya, guys, koinnya banyak? Coba kalian komentar di bawah dong, guys. Koin yang terbanyak di padang pasir itu di daerah mana? Ini aku sampai kebingungan loh. Di sini kali ya? Nah, boleh juga, guys. Guys, aku mau nanya dong, kalau misalnya koin itu kan udah kita ambil ya, apakah koinnya itu nge-spawn lagi, guys? Coba kalian komentar di bawah deh. Soalnya di setiap map koin semakin dikit, guys. Gitu. Oh no. Oke, nice. Pelan-pelan aja, guys. Pelan-pelan. Oh no, ya, kenapa turun lagi? Ini kenapa semakin hari semakin turun dah? Oke, nice. Tujuan kita di sini mencari koin, guys. Bukan menyelamatkan beruang lagi. Kayaknya naik satu tingkat. Pas banget.
Oke, itu ada 2 koin. Oh no, masih banyak ya guys. Nah, itu masih ada tuh. Nice. Ada lagi kah? Oke, ada lagi. Ke atas dulu kali ya guys. Boleh. Oke, kurang 10 guys. Oke, kurang 9. Kurang 8. Oke, di menara ini lumayan ya. Kurang 7, 6, 5, 4. Oke, kurang 4. Oke, kurang 3. Nice. 3 lagi guys. Let's go, kasih tahu aku di mana ada koin. Let's go. No. Oke. Dah, ganti tempat lain guys. Oke, kita coba cari di kolam buaya ada nggak ya? Ah, di pohon-pohon ini ada nih. Nice banget kan, Master Gaming. Oke, kurang 2 lagi. Come on guys. 2 lagi. 2 again. Oke, 1 again. And let's go. Saatnya kita ke kapal bajak laut guys. Akhirnya map padang pasir tamat juga ya guys. Ini kuncinya tadi kita dapat gak sih? Oh enggak. Sorry ya bro. Ditinggal begitu saja. Oke, aku gak mau lewat situ guys. Bentar. Come on. Nabrak-nabrak guys. Gak apa-apa, yang penting episode kali ini tamat. Let's go, beruang tengkorak terakhir. Let's go, si Pyre. Waktu 20 menit. Akhirnya map padang pasir Mimot Heap telah tamat guys. Oke, kita spesial episode 3. Kita review kapal bajak laut guys. Kapal terbaru dari game Super Bear Adventure. Ulala, menurut kalian gimana guys kapal yang satu ini? Bagus atau biasa aja guys? Kalau menurutku biasa aja sih. Kecepatannya nggak terlalu kencang-kencang amat. Terus apalagi ya? Kalau belok itu rada sulit gitu loh guys. Oh, coba bayangin kalian berdiri di ujung sini terus ada hiu guys. Lala. Buat thumbnail dulu gak sih? Let's go. Ya. Gini guys thumbnailnya. Let's go. Oke guys, saatnya kita balik lagi ke lobby ya, atau ke beranda dari game Super Bear Adventure yang satu ini. Apakah koinku masih cukup untuk gacha-gacha loot box guys sebanyak 10 ya kan? Semoga aja masih cukup ya. Kita coba lihat ya. Oke, nice, sudah lengkap guys. 8 beruang ya, tapi nggak ada yang dapat achievement ya. Ya nggak apa-apa deh. Soalnya emang lama guys. Lumayan susah ya di apa padang pasir Mimot Heap yang satu itu. Oke, kita coba. Oh, bisa guys, bisa. Nice, kita coba gacha ya. Yah. Kurang 20 guys. Oke, di next episode ya guys, saatnya kita gacha loot box 10 nih ya. 70% biasa sih. Tapi enggak apa-apa karena ada 10. Soalnya guys, aku udah gacha dan dapat ini nih. Skin-skinku nih, ku kasih lihat ya guys tuh. Kita dapat, aku dapat kapak, dapat ini enggak usah ya. Dapat kapak nih, telur ceplok ya yang agak rare gitu guys. Skin-skinnya aku kasih lihat ya guys. Terus ada topeng bandit nih yang aku pakai guys. Terus ada tengkorak nih ya warna putih, tapi aku pakai, gak usah pakai ya karena nggak sesuai dengan skin badannya. Terus ini ada pakaian tubuh coklat tapi nggak usah guys. Dan ada bandana, ternyata namanya bandana. Nice, dan ada skin tuh guys. Skinnya ada beruang karung dan aku dapat beruang sika guys. Let's go gak sih? Terus ada skin sika. Ini sikanya aku pakai yang gak terlihat guys. Tapi karena ini skin sika, kita pakai aja lah ya guys. Karena ya ini akan menjadi teman kita guys. Backpacker yang
hidup ya. Terus ada jejak. Nih jejak mahal sih. Ya, gitu aja sih guys, skin yang udah aku dapat dari gacha di app di farminganku ya. Di Ovidio maksudnya. Oke, okay, next kita akan ke rumah raksasa guys. Oh no, kenapa aku kesini dulu? No. Oke. Okay. Next kita akan ke rumah raksasa guys. Aku udah mainin sebenarnya cuma ngumpulin koin doang guys, belum menyelamatkan beruang. Apakah satu episode cukup guys rumah raksasa? Ya, tunggu aja di next episode lah guys ya. Baiklah teman-temanku sekalian, sampai di sini saja terlebih dahulu untuk episode kita bermain game Super Bear Adventure Speedrun di Padang Pasir Bimot Happy ya, walaupun speedrunnya videonya lebih dari 20 menit, it's okay lah ya guys. Sebelumnya mohon maaf kalau aku uploadnya lama guys, dan ya sampai berjumpa lagi di next video guys. Dadah semuanya, thank you, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Built an empire.